Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari Jumat. Jumat berkah jare sampean. Siap-siap. Semua digawe pamen karo Ibu. Awak dhewe berayo penak to, Mas. Nyambut gawe ning gone Bu Ayu, Agung Mobil. Ora soal iki semua digawe lho. Arep becek ya dipacai. Ora, dadi mar genting ning wae. Cara-cara orang sini itu becak atau buan atau apa ya namanya? Digawe ngono ya. Kayak itu lho, Mas. Ini musim temuan ini wong orang-orang nikah. Heeh, gitu. Musim ini banyak sekali ya orang punya hajat. Satu desa ada hampir 20 orang. Musim hajatan, musim hajatan. Ya. Arep musim kawin ya ndak elok. Oke, Mamen. Siap. Karena banyak sekali mobil-mobil yang ada di Agung Mobil yang baru datang. Siap. Kan kita konsisten, insya Allah yang 4 hari, 3 hari atau 5 hari sekali kita review unit-unitnya yang ada di sini biar panjenengan tahu, oh barang apa yang ada di Agung Mobil. Nah nanti langsung bisa calling Mas Dwi, Pak Men sekarang juga bisa WA lo ya, is bisa pandai sekali ini, lihai ya. Mengirim gambar juga is okay. Tapi jangan lupa gambar mobil yang kita jual. Gitu. Oh, atau Mas Sugeng, nanti saya bisa hubungi nomor-nomor itu ya. Oke, Pak Amin. Siap. Langsung aja kita review unitnya yang ada di Agung Mobil. Ada lagi satu unit. Oke, Mas Yud. Ini ada satu unit R3 All New. Tahunnya 2018. Ini yang tipe GX Mas ya. Plate ya 910 18 ya cerdik suwi. Oke, dalam-dalamane Mas Yud. Monggo. Aduh. Ya kenaen boyok Mas. Berarti pintune orisinil isane kena isik loro, lancip. Monggo. Dalam-dalamane enggak. Iki wis nggih iki lho Mas. Anjir start to. Orang nggih colok-colok ngene lho Mas. Heeh. Wis ndak usah misan. Ki anjir start to. Wis. Dan lihat unite ban-bane yo anyar-anyar Mas. Wah, jan masih 90%. Wis, warnane yo putih, elegan. Sangat disukai para pencinta mobil, nggih. Cukup lirih Mas hargane 167 mawon. Monggo merapat. Iya. Nggih, monggo merapat. Ning gone Agung GAC ya. Lek kurang murah ya langsung erene nego. Wis, pokoke murah-murah. Oke. Okay. Ini satu unit Pajero Pak Men, siap, 2016. Heeh. Peleke wis diwabren ganteng. No. Nah, ini untuk transmisinya matic Pak Men. Nah, kalau pajak ya kalau Pajero sekitar 5. Nah, oh, kalau pajak enggak terlalu mahal kalau ya, pajak 5 jutaan. 5 juta itu. Heeh. Nah, ini kendaraannya istimewa. Mobilnya bagus, kilometernya juga masih low. Berapa ini Pak Men KM-nya? Kitaran masih low Mas kendaraan ini. Oh, 80 ribuan ya. Sing paling indah kalau Pajero dilihat dari belakang ini Mas. Nah, kayak itu. Mas. Transmisinya matic. Nah, kayak ini unitnya 2000-nya 16. Siap. 2016 ini kalau 2016 ini anu telale gajah. Telale. Ada ini. Yang bilang telale, ada yang bilang seven. Ini harganya di angka 330 Pak Min. 330 untuk Pajero tahun 2016 warna putih. Warna putih. Peleknya is okay. Lah ini dari segi natnya dia utuh, ini masih build up. Oke Pak Men. Siap. Nah kalau yang sebelah ini lagi ada yang mobil Expander ini. Expander. Ini tahunnya yang Ultimate ini Mas. Yang Ultimate 2000-nya 18. Ini ban tembus Mas ini. Bannya tembus ya? Iya. Oh. Nah, ini harganya cukup lumayan murah ini. 205 ini. 200 ya Pak Men. Mbok longi. Iya. Oh, is okay. Ultimate harganya cuma 200 juta. Kita lihat dari segi mobil ini Mas. Pajaknya masih ada. Empat-empatnya itu. Pajaknya telat
Makanya ini harganya cuma 200 juta nego. Masih bisa pajaknya kurang. Ultimate banyak tembus kalau mobilnya insyaallah 90% ori. Motor ya. City Mema. Bannya juga tembus ya. City Mema. Pajaknya orang ngamplong nih alias is dead. Yang ini Pak Men tahunnya 2006, Innova tipenya G ya. Oh ini AC. G. Oh, AC sudah Innova. Oh. Sudah perkepala ini. Ini floating ya kan. Cuma masih kotor. Sudah berkepala. Soalnya baru datang ini. TV-nya pakai floating. AC sudah berkepala, TV pakai floating. 2006 ya? 2006 AC. Oh, ya lumayan. Plate lokal. Lokal mana, Pak? Madiun. AE. AE mah Ponorogo, Mas. Oh, ban-bannya masih tebel-tebel ya. AE Ponorogo warna hitam. Pajaknya agak murah ini kalau tahun 2006. Cuma perlu sentuhan sentuhan tangan dikit-dikit. Manual ya, Pak Min? Manual. Harganya mau tak jual 96 nomi, Pak. Kelarangan. Kelarangan, Pak Min. Oh, 95 ya. 95. Ini kendaraannya perlu sentuhan, okay. Tapi pihak showroom yang nyentuh sentuhannya. Oke. Okay. Soalnya ada pajak hidup mati. Pajak hidup, Mas. Oke, okay, wes. 95, Pak Min, lokal. 95. Ya? Okay. Tuh 2000 nih. Mana tahu. 2000 nih. 6. Harganya 95. Kalau ada sentuhan cat itu pembenahan ya sini yang meredikan. Is oke? Okay? Di tempat Agung Garasi Mobil atau Agung GAC banyak itu. BRV itu. Warnanya beraneka ragam warna ada. Pokoknya welcome pasti ada BRV itu. Nah, ini untuk yang ini BRV ini tahunnya 2016 ini yang matic transmisi maksudnya. Warnanya putih gitu. Nah, ini yang matic transmisi. Memanjakan istri plus kaki kiri. Nek pancen duitnya wis enak ya welcome. Nah ini. Nek rong enak ya welcome ya rapopo. Nggih inspirasi. Mendelok-delok juga is okay untuk inspirasi. Nah ini tiga baris ya. Interior dalamnya bersih, tahunnya 2016, matic transmisi. Harganya sekitaran 166 juta. Jadi satu lebih Super Semar Swidak 6 166 juta itu masih bisa nego, pajak juga panjang. Ini pajak sekitaran 2,9 ini untuk ini, untuk BRV. Ye, montore Ciamik. Welcome. Lagi satu unit BRV ini warnanya Angkatan Darat TNI. Nah, warnanya. Nah, ini harganya juga relatif murah sekali, Mas Yud. Ini tahunnya 2016, ini BRV, kalau yang tadi kan putih. Ini pada interior dalamnya, joknya, ya, semuanya dilapisi dengan is okay. Dilapisi, caranya dikondisikan, ngono loh, Mas. Tinggal make itu berarti is okay. Ini tinggal make, minusnya tinggal nawar, angkanya juga lumayan murah nih, 161 juta nih. BRV yang tipe E itu. Koreo ideal murah to. Welcome. Wonge teko. Monggo. Satu unit mobil Ayla yang tahun 2020 ini. Ini lampunya udah facelift. Ini yang 1.2 ini. Di iki sudah pakai LD full mod. Tak bukan modifikasi, ini ori, Pak. Ini. Ya kayak ini tahun 2020 itu udah ada body kitnya. Nah, ini harganya juga relatif murah. Ini lampunya juga sudah renteng. Ini Ayla R tahun 2020 yang 1.3, platnya juga lokal ini. Lokal Jatim ini, harganya cukup lumayan murah ini, maksud kita lihat interior dalamnya. Ini pokoknya elektriknya full. Ini udah airbag. TV-nya udah floating. Joknya kayak gini tuh kalau 2020 itu. Nah, ini udah litrek ini. Ini harganya sekitaran 119 juta ini untuk Ayla tipe R. Monggo yang ngersak nih. Ada lagi HR-V ini tahunnya 2015. Ini yang matic. Yang dicari orang-orang itu. Pencucian. Nah, dalam proses pencucian ini angkanya juga relatif murah. Sekitaran berapa, Mas? 100. Ini 179 juta. Berarti 180
juta masih lubang satu, masih bisa dinego. HR-V tahun 2015 yang matic transmisi. Warnanya silver, ban-bannya sekitaran 80%. Oh, saya dicuci loh. Ini masih dalam proses penyalonan. Intro dalamnya kita lihat masih bersih. Ininya enggak ada kusamnya apa gitu. 179 juta untuk HR-V tahun 2015. Monggo Mas, pajak juga panjang ini bulan 5. Monggo. Ada lagi nih Mas, satu unit Agya ini tahunnya 2014. Ini letternya kota kelahiran saya, ini Nganjuk. Tahun 2014. Ini yang TRDS maksud. Kalau TRDS itu ada body mall-nya. Ini masih dalam proses pemolesan. Nah, kita lihat interior dalamnya sangat bersih, jok-joknya udah ada coveran. Jangan lupa ini bawahnya itu ori. Ori. Ini TV udah pakai double din. Ini pajaknya juga relatif murah ini. 1,6. Ini platnya udah lokal Nganjuk ini. Sekitaran harganya 92 juta ini. Kita masih bisa nawar ini. Kalau pajak kalau lokal enak, ya toh. Pajak ning Swalayan, Alfamarket itu juga bisa itu. Alfamarket ada itu yang melayani Samsat asalkan. Kalau Alfamarket dia ada yang melayani Samsat yang Alfamaret Pak Amin. Oh Alfamaret. Udah ganti toh Mas? Ganti. Oh udah ganti jenenge wis. Monggo Mas, welcome. 92 juta. Sekarang kita lari ke mobil yang murah-murah dulu Pak Amin. Yang ini harga di bawah 70 juta ya. Oh, ini kayak ini Sirion. Oh Sirion, tapi ini yang Matic punya nih. Oh, yang Matic. Ya, ini tahunnya kalau nggak salah 2007 ini. 2007 Pak Amin. Iya. Nah, ini Sirion yang Matic. Oh, yang Matic transmisi. Matic transmisi warnanya juga warna indah. Ini. Warna indah. Nah, jadi, kalau ini dijual 73 oke ya Pak Amin. Ya oke itu. Oke. Sebenarnya yang murah tapi ya juga nggak apa-apalah. Ya untuk customer, spesialis untuk customer ini. Sirion tahunnya 2007 yang Matic transmisi harganya cukup 73 juta. Monggo barangkali yang mau memanjakan keluarganya atau anaknya dual press is okay. Interior dalam kita lihat maksud. Nah, ini. Interior dalam seger, ininya tidak kusam. Matic ya. Masih ori. TV-nya sudah double din gitu loh. Nah ini solusi panjenengan yang cari mobil irit, terus pajaknya juga murah, nah. Pajak kisaran ini nggak sampai 2 juta ya, nggak sampai 1 juta, 1,6, 700-an, 600-an ya, iya. Irit naikannya enak, CC-nya juga kecil, mobil ya ini kalau solusi, harganya juga tetap nggak terlalu mahal, ini di angka, ini yang tipe GE kok Mamin ya. Ja. 2014. Mobilnya juga masih kenceng, pajaknya ini, baru ini. Ini letternya Semarang. Oh, platnya H Semarang. Pajak kalau baru untuk, ya, Pak Min. Untuk urusan pajak udah enggak mikir untuk customer. Oh, masih baru. Ban-bannya juga ban-bannya sekitaran 90%. Motornya ya cantik, Mas Lur. Warna-warna laki-laki yang di warna ideal ya enggak gini. Iya, ya ini 2014, pajak baru. Harganya di angka 79 juta ya. Dan kurang murah. 79 juta sudah dapat Karimun, wagon, naikan enak, tipenya GX ya ini ya. Untuk. Jangan lupa 79. Welcome aja kalau mau kurang murah. Tak temoni sampean. Ini maksud satu unit City Car, ini Suzuki Aureo. Ini tahunnya 2003, motornya sangat ready masih. Mobilnya sangat ready. Maaf, mobilnya ready. Nah, ini platnya juga lokal AE, pajak juga panjang, dowo kayak genter. New, baru dipajakkan. Kesadaran untuk pajak itu sekarang orang-orang yang punya mobil itu tidak diragukan. Ini harganya cukup lumayan murah, maksud. Ini sekitaran 62 juta untuk Suzuki Aureo. Kita lihat interior dalamnya, maksud. Kita lihatkan, coba dengarkan. Ini telinganya udah litrek, memingkem sendiri. Ya ini motornya is okay. Walaupun tahun 2003, ini masih jeruk purut.
TV-nya apa? TV-nya sudah ombo. Joknya itu bersih sekali. Kayaknya orangnya itu jan bener-bener teberi. Terawat. Gitu. Masalah duitnya ya kuwi. Monggo. 62 juta. Pajaknya juga relatif lirih. Sangat tidak mengganggu birokrasi dapur. Montore wis penak. Harganya juga terjangkau. 62 juta Mas Lur. Welcome, welcome. Naik welcome wis duit titik ayo is coming. Ada lagi satu unit Exover, ini tahunnya sama. Tahunnya sama, warna yang tidak sama, harga tapi sama. Ini yang warna silver ini yang dicari orang-orang itu untuk memanjakan istrinya atau Roro Jonggrang. Iya ta? Masalahnya era ditukone mobil engko jenenge Roro Jonggrang setiane engko. Setiane dadi suami setia. Is okay ta? Ini satu unit Exover tahun 2009. Ini yang matic transmisi maksud. Ini angkanya cukup lumayan lirih. Harganya cukup lumayan lirih. Ini sekitaran 84 juta itu masih bisa nego. Matic transmisi. Montore is okay. Welcome, welcome. Dan yang sebelah ini warnanya hitam. Hitam manis. 17. 17 umur 17-an tahun kan mesti manis. Ini sama angkanya 84 juta ini. Nah, montore tahunnya 2008, 2009, tapi penampilannya kayak gadis 17. Iya tak? Janggute lho. Podo karung ini. Ya, nek memuji kelempuan ini. Montore is okay. Ya, jagute kok lebah bergantung ya. Penampilannya kok lebah bergantung. Ladies, montore api ya toh. Montore is okay. Angkanya juga sama, 84 juta maksud. Ready masih ready. Welcome, welcome. Monggo. Pembastis harga spesialis. Harga kejutan atau sensasi. Wow, satu unit Wuling SNP Ro tahunnya 2020, angkanya cukup 100 juta Mas Yudin. Kita lihat ini interior dalamnya. Sangat wow. Coverannya cukup indah. Itali. Koti tali. Maksudnya kok jahitannya Siti R, tapi kendaraannya is okay. Ini tahunnya 2020, angkanya scan payroll, jangan lupa 100 jutaan. Nah ini kon rapi ora gelem ini anakku dan nyambut gawe mugi opo. Monggo ini anakku Mbah-mbah Mae Agung. Kembali ke unitnya Wuling SN Pero, ini tahunnya 2020, angkanya cuma 100 juta masih bisa nego. Kalau yang ini masih dicuci sama anak saya tadi. Enggak gelem rapi-rapi, waduh wis bangka umur 6 likur. Monggo 100 juta masih bisa nego. Is okay.